Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Masak apa hari ini? Udah ada ide belum? Kalau belum, kita masak sup ceker yuk. Ini anti amis loh, walaupun cekernya itu nggak pakai jeruk nipis. Dimakan dengan sambal goang yang ekstra pedas, wah enak banget. Kebayang nggak sih gurihnya sup ceker ditambah dengan pedasnya sambal goang? Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak videonya. Bahan-bahan yang digunakan, ini saya pakai 12 potong ceker. Ceker ayamnya sudah saya bersihkan, kemudian kukunya juga udah saya potong-potong kayak gini tuh. Udah dibersihin pokoknya tuh. Ini cekernya nanti bakalan saya rebus dengan menggunakan 1 buah bunga lawang, 2 siung bawang putih yang udah digeprek, kemudian 5 lembar daun jeruk. Bahan-bahan ini nanti mau saya tambahkan air, kemudian setelah mendidih baru kita masukkan cekernya. Rempah-rempah ini adalah salah satu rahasia agar cekernya itu nggak bau. Oke? Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Saya juga mau pakai wortel. Ini saya pakai 1 buah wortel yang sudah saya bersihkan dari kulitnya dan saya potong-potong kecil kayak gini. Saya sengaja potong kecil biar anak kecil itu langsung makan, nggak usah dipotongin lagi. Tapi terserah teman-teman, kalau misalnya mau dipotong tipis, bulat-bulat, memanjang juga boleh. Untuk bumbunya ini mudah banget. Saya mau pakai bumbu iris aja dan juga sedikit biji pala. Menurut saya ini wajib sih ada biji pala kalau bikin sup, jadi nanti wanginya lebih berempah. Saya pakai 2 siung bawang putih dan 1/4 buah bawang bombay. Kemudian nanti sebelum supnya ini diangkat, saya mau tambahkan bawang goreng, kemudian 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong dan juga 2 batang daun seledri yang sudah saya iris-iris kecil. Ini juga wajib, kalau sup tanpa daun seledri rasanya kayak ada yang kurang kan teman-teman. Ini nih yang bikin istimewa, sambal goang. Untuk bahan-bahan sambal goangnya, saya mau pakai 3 buah cabai rawit, kemudian 1 siung bawang putih yang ukurannya kecil dan juga jeruk nipis. Ini nanti mau saya haluskan kedua bahan ini, kemudian ditambahkan jeruk nipis dan juga sedikit garam. Ini seger banget teman-teman, wajib coba sambal goangnya. Jadi nanti sambalnya itu gak cuma pedes aja. Sekarang kita rebus dulu cekernya, kemudian potong-potong bumbunya dan mulai memasak. Nanti selain bahan-bahan ini juga akan saya tambahkan kaldu bubuk, garam dan juga lada putih pada saat memasak. Sekarang kita iris dulu atau potong-potong dulu bawang bombaynya teman-teman. Ini mudah banget, nggak usah pakai bumbu yang diulek, tapi rasanya juara banget. Tuh, iris tipis kayak gini. Udah selesai dipotong-potong. Sekarang ini apa, Dek? Bawang putih. Nah, bawang putihnya mau saya cincang kasar aja teman-teman. Kayak gini, saya potong dulu sedikit. Pegangin dulu sama Dede ya. Iya. Bawang putih ini juga bisa menghilangkan bau amis kalau masak ayam. Gini. Nanti tinggal ditumis aja teman-teman dengan menggunakan sedikit minyak. Ini udah selesai, baru kita tumis-tumis. Sekarang kita buat dulu untuk sambal goangnya. Ini cabai rawit dan juga bawang putihnya mau saya haluskan dengan menggunakan sedikit garam. Saya tambahkan garam. Kemudian kita haluskan. Ini sudah cukup halus, kemudian kita tambahkan jeruk nipis. Wah, udah kebayang gak sih segernya? Nah, udah kayak gini, tambahkan air secukupnya. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit, biarpun pakainya sedikit, pedes banget teman-teman. Saya pindahkan dan saya kasih sedikit air, sekitar 2 sendok makan. Tuh, kayak gini, udah gak usah dimasak lagi. Gak usah dimasak lagi, udah kayak gini aja udah jadi sambalnya. Ini pedes banget dan ini rasanya nggak cuma pedes, ada asinnya, terus ada juga segar dari jeruk nipis. Kayak gini teman-teman. Nih. Sekarang kita didihkan dulu air dan jangan lupa masukkan 5 lembar daun jeruk, kemudian bunga lawang dan juga 2 siung bawang putih yang sudah digeprek. Ini tunggu dulu sampai mendidih, baru nanti kita masukkan cekernya. Ini airnya udah mendidih, baru kita masukkan cekernya. Kita masukkan semuanya, tunggu aja sekitar 10 menit, baru kita sisihkan. Buang airnya, sisihkan cekernya. Tuh kayak gini teman-teman, jadi dengan menggunakan 3 rempah tadi itu insya Allah nggak bakalan bau amis, walaupun cekernya ini nggak pakai jeruk nipis. Jadi nggak usah pakai jeruk nipis.
ganti aja dengan tiga rempah tadi. Kadang kalau pakai jeruk nipis, asamnya itu kan nempel walaupun udah dicuci gitu kan, kalau udah meresap. Ini kita tunggu dulu sekitar 10 menit, baru kita tiriskan dan kita lanjut memasak. Ini cekernya sudah direbus sekitar 10 menit kurang lebih. Kita tiriskan terlebih dahulu, selanjutnya kita tumis bumbunya. Panaskan minyak, kemudian kita tumis semua bumbunya. Wah, udah panas banget minyaknya. Layu dan wangi, kemudian kita tambahkan air. Kayak gini, ini udah wangi dan juga udah layu, kita tambahkan airnya. Tuh, kayak gini, tambahkan secukupnya, kira-kira nanti cekernya itu terendam dengan air, teman-teman. Nah, ini airnya sudah cukup segini aja. Lalu kita masukkan ceker yang udah kita rebus sebelumnya. Masukkan semuanya, hati-hati teman-teman, jangan sampai nyiprat-nyiprat ya. Pelan-pelan aja. Karena kalau kita masukkan semuanya langsung, takutnya airnya malah nyiprat kemana-mana. Tuh, kayak gini. Tunggu dulu sampai mendidih dan cekernya ini mulai empuk, baru kita masukkan wortelnya dan bahan lain. Saya mau kasih bumbu dulu teman-teman. Ini cekernya udah mulai empuk, tapi belum empuk banget. Tuh, kayak gini. Kaldu bubuk, kemudian garam dan juga lada putih. Garam, saya kasih agak banyak karena kan ini berkuah. Tuh, kayak gini. Kemudian saya juga kasih lada putih. Ini kalau misalnya ada lada putih yang butiran itu lebih enak, teman-teman. Tapi kita harus giling terlebih dahulu. Ini kita tunggu lagi, jadi nanti bumbunya itu biar meresap ke dalam cekernya ya. Tuh. Ini pada saat memasak juga boleh ditutup pancinya teman-teman. Tuh, kayak gini. Wah, kita cek cekernya. Ini udah cukup matang, baru kita masukkan wortelnya teman-teman. Wortelnya masuk. Tunggu dulu sampai wortelnya matang. Rasanya baru kita masukkan daun bawang, daun seledri, dan juga bawang goreng. Wah, ini wortelnya udah matang teman-teman, cekernya juga udah lembut. Baru kita masukkan tiga bahan lainnya, yaitu daun bawang, seledri, dan juga bawang merah goreng. Setelah ketiga bahan ini masuk, jangan dimasak terlalu lama. Tuh, setelah tiga bahan tadi masuk, ini gak usah terlalu lama teman-teman. Tunggu dulu sampai mendidih kembali. Kemudian cek rasanya, kalau udah pas matikan kompor. Masya Allah, ini ngaldu banget, lihat. Tuh, ini ngaldu banget teman-teman. Tuh, lihat, sampai warnanya putih, pekat. Cek rasanya terlebih dahulu, jangan lupa kalau udah pas matikan kompor. Sup ceker sambal goangnya udah jadi, gimana? Cukup menarik bukan? Ini dijadikan ide jualan juga cocok banget. Bikinnya mudah, semua orang pasti suka. Untuk yang suka pedas atau spicy foods, wajib coba sih sambal ini. Terima kasih ya yang sudah menonton videonya sampai selesai dan selalu mendukung Papa's Kitchen. Sekian video kali ini dan jangan lupa recook. Bye!